Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Musim panas, Skodran Mustafi akan tinggalkan Arsenal. Skodran Mustafi akan meninggalkan Arsenal pada musim panas nanti setelah gagal mendapatkan tempat di skuad inti Mikel Arteta. Dengan persaingan ketat di posisi pertahanan tengah, kepergian Mustafi dari Arsenal sepertinya memang tidak bisa terelakkan. Agen sekaligus ayah pemain Kusti Mustafi mengonfirmasi bahwa putranya tidak akan bertahan di Arsenal setelah Juni. Kusti Mustafi bahkan membuka kesempatan bagi anaknya untuk meninggalkan Arsenal pada bursa transfer musim panas ini. Terkuak uang yang dikeluarkan Fenerbahce untuk Mesut Ozil. Arsenal resmi melepas Mesut Ozil ke Fenerbahce. Teka-teki berapa uang yang dikeluarkan pun kini terjawab. Mengutip Tribal Football, Fenerbahce menjadi pihak yang diuntungkan dari proses transfer ini karena mereka tidak perlu mengeluarkan uang di depan. Jumlahnya pun tergantung dengan situasi Mesut Ozil di Fenerbahce, tapi yang mungkin dibayarkan ke Arsenal sebesar 1,75 juta euro. Sedangkan sisa gaji Mesut Ozil di musim ini masih akan ditanggung oleh Arsenal. Baru di musim depan Fenerbahce yang membayarkan gaji Mesut Ozil. Rafael Varane ingin pergi di akhir musim. Real Madrid harus bersiap kehilangan Rafael Varane. Ia kemungkinan pergi jika Real Madrid memecat Zinedine Zidane sebagai pelatih. Zidane memiliki andil besar dalam karir Varane di Real Madrid. Zidane lah yang membuat Varane mau pindah ke Real Madrid pada tahun 2011 lalu. Rafael Varane mulai berpikir untuk melanjutkan karir di luar Real Madrid. Keinginan itu semakin besar setelah isu pemecatan Zinedine Zidane cukup santer. Kabarnya jika Real Madrid benar-benar memecat Zinedine Zidane, Varane akan meninggalkan Real Madrid guna mencari tantangan baru. Tinggalkan Manchester United, Jesse Lingard gabung West Ham United. Sebuah spekulasi beredar mengenai masa depan Jesse Lingard. Ia dilaporkan akan segera pindah ke West Ham United. Jesse Lingard sudah sangat dekat untuk bergabung dengan West Ham. Sosok David Moyes adalah penyebab Jesse Lingard tertarik pindah ke West Ham. Sang manajer adalah manajer yang pertama kali memberikannya kesempatan di tim utama Manchester United pada tahun 2013 silam. David Moyes kabarnya berani memberikan jaminan jam bermain untuk Jesse Lingard. Jadi Jesse Lingard tertarik untuk menjadi bagian dari The Hammers. Diincar Arsenal, PSG siap lepas Julian Draxler. Arsenal masih belum berhenti mencari pemain baru. The Gunners berpeluang mendapatkan Julian Draxler dari Paris Saint-Germain. Potensi itu muncul lantaran PSG sendiri menawarkan sang pemain pada Arsenal. Mereka ingin menukarnya dengan Matteo Guendouzi. Dikutip The Sun, Mauricio Pochettino sangat ingin merekrutnya. Meski Matteo Guendouzi masih menjalani masa peminjaman bersama Hertha Berlin. Mikel Arteta dilaporkan juga tidak keberatan dengan persyaratan PSG itu dikarenakan ia juga kurang cocok dengan Guendouzi. PSG tawarkan kontrak menggiurkan, Sergio Ramos mulai tergoda. Klub raksasa asal Prancis PSG dikabarkan telah melakukan komunikasi dengan bek senior asal Real Madrid yaitu Sergio Ramos. PSG bahkan telah mempersiapkan kontrak yang berdurasi selama 3 tahun untuk Sergio Ramos apabila ia jadi hengkang dari Real Madrid. Sergio Ramos juga dikabarkan akan digaji sebesar 15 juta euro per musim jika ia bersedia pindah ke Paris Saint-Germain. Kontrak ini kabarnya jauh lebih besar yang ditawarkan manajemen Real Madrid, sehingga Sergio Ramos diberitakan mulai tergiur untuk pindah. Finansial Borussia Dortmund bermasalah, Manchester United kebut transfer Jadon Sancho.
Manchester United dilaporkan sedang memanfaatkan kondisi keuangan Borussia Dortmund yang bermasalah untuk kembali mengejar Jadon Sancho. Borussia Dortmund sebelumnya enggan menurunkan harga jual Jadon Sancho. Mereka tetap ngotot menjual sang winger di angka 120 juta euro. Dikutip dari Sport One, Borussia Dortmund kini siap menurunkan harga Jadon Sancho demi mendapatkan pundi-pundi uang di musim panas mendatang. Mendengarkan hal itu, Manchester United tak akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Mereka akan berusaha mengebut proses transfer Jadon Sancho. Tottenham Hotspur siapkan prakontrak untuk Angel Di Maria. Tottenham Hotspur dikabarkan tengah menyiapkan langkah sensasional dengan coba merekrut winger Paris Saint-Germain yaitu Angel Di Maria. Seperti dilansir El Quipe, Tottenham Hotspur telah melakukan pendekatan guna mendatangkan Di Maria pada bursa transfer musim panas mendatang. Kontrak Di Maria di Paris Saint-Germain akan berakhir pada Juni mendatang. Artinya, pemain berusia 32 tahun itu bakal berstatus bebas transfer. Oleh karena itu, Tottenham Hotspur tengah menyiapkan prakontrak untuk mengamankan Di Maria guna mengunci transfer sang pemain di bulan Januari ini. Manchester City disarankan rekrut Diogo Costa untuk juara Premier League. Manchester City disarankan merekrut Diogo Costa. Ia diyakini akan bisa membawa City tampil sebagai pemenang di Liga Inggris musim ini. Dua striker andalan Pep Guardiola, Gabriel Jesus dan Sergio Aguero, sedang berjuang untuk performa dan kebugaran fisik. Ex pemain Manchester City, Micah Richards, yakin Manchester City membutuhkan striker baru dan ia menyarankan agar mendatangkan Costa. City memang sudah dalam laju bagus, tapi kalau mereka merekrut Diego Costa, dia akan memenangkan mereka Premier League, ujar Micah Richards kepada BBC Sport. Menuju Arsenal, Martin Odegaard dinilai kabur dari Real Madrid. Mantan petinggi Real Madrid Jorge Valdano mempertanyakan mentalitas Martin Odegaard setelah sang pemain bakal pindah ke Arsenal. Menurutnya, Martin Odegaard mencoba kabur dari persaingan ketat di lini tengah Real Madrid dengan memilih opsi pindah ke klub lain. Saya khawatir dengan mentalitasnya. Rasanya tidak pantas bagi seorang pemain Real Madrid untuk menyerah dalam persaingan. Saya terkejut dia ingin meninggalkan klub dan membiarkan posisinya diambil orang lain, kata Jorge Valdano kepada El Transistor. Frank Lampard ditolak masuk markas latihan Chelsea. Frank Lampard dilaporkan tidak lagi diizinkan masuk ke markas latihan Chelsea menjelang sesi latihan tim pada hari Selasa. Sebelumnya, Frank Lampard resmi dipecat sebagai manajer Chelsea per Senin waktu setempat dalam rapat dadakan yang diinisiasi direksi klub. Dalam laporan Sky Sport, Frank Lampard ditolak masuk ke kamp latihan Chelsea saat ia berniat mengucapkan selamat tinggal kepada para pemainnya. Momen ini terbilang mencoreng citra klub mengingat Frank Lampard adalah legenda Chelsea meski tak lagi berstatus sebagai pelatih. Hasil pertandingan Inter Milan versus AC Milan, skor 2-1. Inter Milan sukses mengandaskan sang tetangga AC Milan dengan skor tipis 2-1 dalam partai perempat final Coppa Italia. Zlatan Ibrahimovic membawa AC Milan unggul di menit ke-31, namun diusir wasit pada menit ke-58 usai mendapatkan 2 kartu kuning. Keunggulan jumlah pemain itu dimanfaatkan oleh Inter Milan. Mereka berhasil mencetak 2 gol lewat penalti Romelu Lukaku di menit ke-71 dan Christian Eriksen di injury time babak kedua. Dengan hasil ini, Inter Milan masuk ke 4 besar. Mereka akan menghadapi pemenang Juventus versus SPAL. Hasil pertandingan West Brom versus Manchester City, skor 0-5. Manchester City tampil luar biasa, kalah sukses membantai West Brom 5 gol tanpa balas dalam partai lanjutan Premier League. Manchester City sudah mampu unggul 4-0 di babak pertama,
4 gol City lahir dari press Ilkay Gundogan di menit ke-6 dan 30, Joao Cancelo di menit ke-20, dan Riyad Mahrez di menit ke-47. Pada babak kedua, Manchester City mampu menambah 1 gol lagi melalui Raheem Sterling pada menit ke-57. Tambahan 3 angka mengantarkan Manchester City ke puncak klasemen Liga Inggris dengan torehan 41 angka. Hasil pertandingan Southampton versus Arsenal, skor 1-3. Arsenal mendudukkan perlawanan Southampton pada duel pekan ke-20 Premier League lewat kemenangan 3-1. Southampton unggul dahulu lewat gol Stuart Armstrong di menit ke-3, tetapi Arsenal menyamakan kedudukan lewat gol Nicolas Pepe di menit ke-8. Memasuki menit ke-39, Bukayo Saka membalikkan kedudukan. Di menit ke-72, giliran Alexandre Lacazette yang berhasil memperlebar jarak. Skor 3-1 untuk Arsenal bertahan hingga laga usai. The Gunners naik ke peringkat ke-8 dengan torehan 30 poin. Chelsea resmi tunjuk Thomas Tuchel jadi pelatih baru. Thomas Tuchel akhirnya resmi menjadi manajer baru Chelsea. Thomas Tuchel menggantikan Frank Lampard yang baru saja dipecat. Di situs resminya Chelsea, Tuchel diumumkan sebagai manajer baru Chelsea. Ex-pelatih Paris Saint-Germain tersebut dikontrak 18 bulan. Thomas Tuchel menggantikan Frank Lampard yang baru dipecat klub. Frank Lampard dipecat karena gagal mengangkat performa tim. Thomas Tuchel langsung memimpin sesi latihan Chelsea dan akan mendampingi skuad The Blues dalam laga lanjutan Premier League kontra Wolverhampton Wanderers. Resmi Alejandro Gomez gabung Sevilla. Sevilla resmi mengamankan jasa Alejandro Gomez dari Atalanta di bursa transfer musim dingin Januari ini. Klub Liga Spanyol itu mengumumkan perekrutan Alejandro Gomez dari Atalanta pada hari Rabu dini hari tadi. Menurut Football Espana, playmaker asal Argentina itu ditebus dengan nilai transfer total 8,5 juta euro sudah termasuk bonus. Pemain berumur 32 tahun itu terikat kontrak sampai bulan Juni tahun 2024 dengan mengantongi gaji sekitar 3 juta euro per musim. Ribut dengan wasit, Antonio Conte diskor 2 laga. Pelatih Inter Milan Antonio Conte dihukum denda dan larangan mendampingi timnya sebanyak 2 laga. Hasil itu menyusul keributan yang ia lakukan di laga melawan Udinese akhir pekan lalu. Antonio Conte diusir wasit Fabio Maresca di menit-menit akhir laga. Sebabnya ia tak puas dengan injury time yang hanya 4 menit. Keributan itu pun berlanjut hingga lorong menuju ruang ganti. Akibatnya, Antonio Conte pun tak lepas dari hukuman tambahan. Ia dilarang mendampingi Inter Milan sebanyak 2 laga dan didenda sebesar 20.000 euro. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.